Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel calon dosen, dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tutorial atau berbagi cara kita beriklan di Google Ads atau dulunya itu adalah Google Ads. Nah, buat teman-teman yang ingin memasarkan atau ingin beriklan barang atau produk atau pengen memasarkan channel YouTube teman-teman bisa beriklan di Google Ads. Nah, ini berlaku buat channel yang sudah monet ataupun yang belum monet. Jadi buat teman-teman yang belum monet atau belum monetisasi, teman-teman bisa mengejar jam tayang 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe dengan beriklan di Google Ads. Cukup dengan budget Rp10.000 sehari, teman-teman sudah bisa beriklan menggunakan handphone di Google Ads. Nah, bagaimana sih caranya beriklan di Google Ads? Simak saja. Yang pertama, kita masuk ke Google Chrome. Oke. Nah, sudah masuk. Di sini teman-teman cari yang namanya Google Ads Indonesia yang situs resmi. Kenapa? Karena banyak sekali situs-situs Google Ads di Indonesia. Pertama kita pengaturan dulu ke desktop biar lebih kelihatan. Oke, yang kedua teman-teman tinggal klik saja situs resmi seperti ini. Oke, kita mulai sekarang. Kita tunggu saja. Oke, kita Google Ads baru. Nah, sini sudah jadi, teman-teman ada tiga pilihan ya. Ada dapatkan lebih banyak panggilan atau dapatkan lebih banyak penjualan dan pendaftaran situs atau dapatkan lebih banyak kunjungan ke lokasi fisik Anda. Kita pilih yang ini aja, yang nomor 3. Setelah itu kita pilih berikutnya. Oke. Nah, oke. Nah, nama bisnis Anda. Nah, di sini kita itu akan beriklan atau produk atau barang atau situs. Karena kita di sini beriklan YouTube, maka kita tinggal masukkan saja nama YouTube kita. Misalkan judulnya saja channel YouTube. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, oke, kita ketik saja berikutnya. Nah, di sini ada namanya situs. Situs itu teman-teman bisa masuk ke URL video atau ke channel. Nah, caranya gimana? Teman-teman buka saja channel YouTube kalian. Oke, nah, di sini sudah ada nih. Nah, ini channel YouTube aku tuh. Balik ke channel. Nah, teman-teman pengen mengiklankan video atau pengen mengiklankan channel YouTube. Nah, kalau teman-teman pengen mengiklankan channel YouTube, teman-teman tinggal klik aja di sebelah sini. Nah, ini ada salin URL-nya. Atau kalau teman-teman pengen mengiklankan videonya, teman-teman tinggal klik saja videonya. Nah, seperti ini video. Oke, lari ke videonya. Ketik tanda 3. Nah, jadi ini video yang akan kita iklankan seperti ini. Nah, tinggal kita bagikan saja. Oke, seperti ini sudah. Nah, seperti ini kita salin ke URL ke situs. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal kita petik berikutnya saja. Kita tunggu. Nah, ini sudah jadi nih teman-teman tuh. Nah, ini sudah jadi. Judulnya ini yang tadi kita salin itu kucing lucu. Nah, ini channel kita sudah beriklan di sini. Nah, setelah itu kita berikutnya. Oke. Nah, karena tadi kan judulnya kucing lucu, kita tinggal kasih aja kucing lucu. Oke. Satu, judul kedua bayi kucing. Oke, judul ketiga kucing
gemas. Oke. Nah, ini jadi kita bebas lah kasih ngasih ngasih kucingnya. Oke, kalau deskripsinya misalkan kucing sangat lucu misalnya. Atau teman-teman mau nambahin apa lagi kayak boleh, apa terserah teman-teman ya, apa kumpulan kucing lucu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, oke, nanti seperti ini tampilannya nih. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini nomor telepon. Oke, masuk ke sini. Tinggal tambah kunci. Baik, kucing. Oke. Oke. Teman-teman mau ini kita beriklan di Indonesia. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah. Sini sudah, tinggal yang ini. Oke. Kata kuncinya masih belum. Oke, sudah. Berikutnya. Nah, ini teman-teman mau berikan di mana? Kita kasih aja berikan di Tangerang misalnya. Oke. Nah, ini teman-teman mau berikan di mana? Oke. Nah, Indonesia. Oke, kita berikan Indonesia. Kita berikutnya. Oke, ini masukkan anggaran kita nih. Kita masukkan yang pilih opsi anggaran. Nah, ini ada yang sekitar 8.000 rupiah. Nah, kita pilih aja yang 8.000 rupiah. Nah, yang paling murah seperti ini. Oke, kita klik. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah. Ini tampilannya seperti ini. Sini, sini. Sudah. 8.000, tinggal berikutnya. Nah, oke, Indonesia. Kode promo nggak ada, ini nggak usah. Jenis akun, organisasi. Kita buat perorangan, boleh pajak, nggak usah. Ini nama global base alamat Tangerang. Oke, base 2 Tangerang kota. Oke, kota Tangerang, provinsi Banten. Ini kode posnya 15.1802. Bapak. Oke, seperti ini. Nomor telepon 0858-1782-0890. Misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini ada pembayarannya mau otomatis atau manual. Kalau otomatis itu dari kartu kredit misalnya atau dari debit. Nah, kalau manual berarti kita nanti sistemnya kita pilih yang manual aja, yang kayak yang transfer. Nah, yang transfer berarti nanti kita transfer minimal 100.000, kurang satu lagi nol ya. Oke. Nah,
Setelah itu nggak usah. Nah, ini pilih yang pembayarannya transfer uang. Nah, setuju, kita kirim ya. Nah, oke, setelah ini oke, sudah oke, kita kirim. Nah, setelah ini teman-teman akan diberikan nomor rekening. Nah, ini nomor rekeningnya banknya Citibank Indonesia, ini kodenya kode 31 Jakarta, nomor rekening 9897, dan ini ada Google Indonesia. Oke, kita lengkapi. Nah, ini teman-teman langsung bisa transfer saja. Nanti kalau sudah transfer itu otomatis oke, iklan Anda sudah berhasil. Oke, nah teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.